bosnya Mary karo ART ini. Simbahnya bilang itu katanya pacar saya. Iwe akong meo tai wo chi fa ku, so yi wo bu yao gen akong jiang hua. Jangan, mau liat uripku emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Dian di teman. Lagi masa teman-teman. Jadi kemarin itu si bos ngelihat saya makan tiram goreng itu loh. Kan tiram gorengnya kemarin aku gorengnya itu kering gitu toh. Dan si bos itu pengen terus beli. Kemarin beli dan sekarang suruh gorengin sama persis kayak saya kemarin. Kenapa kemarin tidak tak kasih? Karena kan sudah tak campur sama sambal dan beliau tidak mau. Jadi beliau beli sendiri, nyuruh masakin sama persis kayak saya kemarin. Bosnya Mary karo ART ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Baik, tukel. Kurang cepat. Nah, sip. <笑>这个给我吗？好，谢谢阿公。这个好了吗？这个好，就好了。我看有的，有的，身上的力气也排得紧。好，谢谢阿公。 2000 years later. 아기 nyiapin makan malam buat simbahnya ya teman-teman. Ini makan malamnya simbah itu pakai oatmeal atau quaker kalau di Indonesia biasanya terkenalnya. Ini cukup pakai 4 sendok saja. Kemudian ini diseduh pakai air panas kayak gini. Simbah itu sukanya yang airnya agak banyakan teman-teman.
Malam ini aku nggak masak ya teman-teman, karena Simbah masih punya lauk dan majikan tidak makan di rumah, jadi hari ini saya merdeka. Jadi siang tadi itu majikan keluar, pas saya sudah selesai menyiapkan apa-apanya keperluan Simbah untuk tidur siang, saya mau juga mau istirahat, kebetulan si bos keluar dan bilang kalau malam tidak pulang untuk makan malam. Jadi saya bisa tidur teman-teman, karena hari ini seharian hujan, jadi nggak perlu bawa Simbah keluar jalan-jalan, dan sorenya juga nggak perlu masak, jadi saya benar-benar merdeka sore ini. Simbahnya kebetulan masih punya lauk ya, jadi wes pokoknya merdeka lah. Adem, mau tak kunci. Udah, Simbahnya makannya cuma gini aja ya teman-teman. Jadi makannya Simbah itu nggak terlalu banyak. Habis makan langsung nyiapin buah buat Simbahnya ya teman-teman, ini biar BAB-nya lancar kayak gitu. Kalau BAB-nya nggak lancar, ngekirnya wong sak jagat. Jadi Mbahnya itu maunya setiap hari harus buang air besar 2 kali sehari ya teman-teman. Kalau sehari cuma 1 kali atau 2 hari sekali, jagatnya geger. Jagatnya geger. Aku lagi nungguin apa pesanan online Uber Eat teman-teman. Jadi pesan minuman di Uber Eat, walaupun hujan seharian cuaca dingin tapi hawanya haus. Meo, kena kong Jiang Hua. Aku kalau ngomong kayak gini depan sandingnya Simbah itu dikira ngomong sama beliau. Jadi beliau kepo ha gitu. Sama tong si nama kau. Tuh ya, wo pusihuan akong, so yi wo puyao ken akong jiang hua. Iwe akong mei o tai wo ji fa ku, so yi wo puyao ken akong jiang hua. Zhen de ma? A, bu yao pian wo, pian wo do, wo hui da pi gu. Alah, hari ini juga libur. Libur buat buang sampah ya teman-teman, soalnya ya memang jadwalnya libur, jadi hari ini tuh benar-benar merdeka saya itu teman-teman. Wes gak masak, gak ngajak mbak jalan-jalan, gak buang sampah, dapat sangu lagi, terus jajan lagi, jangan mulia uripku gimang. Hari ini mulia sekali urip saya. Makan teman-teman ini sambil nunggu Mbae, jadi saya makan di sampingnya Mbae karena nanti kalau dipanggil-panggil itu biar nggak ribet gitu melayu-melayu, jadi di dekatnya aja. Kalau tahu saya di dekatnya gitu kan nggak manggil-manggil tuh. Kalau biasanya kalau saya makan di dapur itu dipanggil-panggil, kalau ada tontonan TV apa gitu suruh ikutan nonton. Ini tadi saya bikin mie sama ada sayurannya brokoli, terus ada pok choy juga. Tapi pok choy-nya cuma sedikit karena sisa. Terus tadi aku juga ngambil gorengan oyster. Ya itu aja makanannya. Saya tadi bikin mie karena malas ribet ya. Pengen ndang makan sep-sep keistirahat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Kasih saus coba kali ya. Enak kali ya. Ini sausnya habis keluar dari kulkas tapi... kalau ditaruh di luar itu kalah sama semut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kecut kalau pakai saus ABC.
不困难吗？ 不困难吗？ 不困难，抢劫是不困难。好。 Barusan aku beli minuman ini, teman-teman. Nah, ini ada Yakult sama Markisa, terus ada tehnya. Jadi teh campur Markisa campur Yakult. Ini harganya 80 NT atau sekitar 40 ribuan lah. Terus kemudian ini Markisa sama orange sama teh jasmine, teh melati kayak gitu. Ini harganya juga, ini 85, ini lebih mahal ya, sekitar 42-43 ribu rupiah lah. Saya mau nyoba ini yang Yakult ini, karena saya belum pernah nyoba ini. Ini tadi pas nganternya Waisong itu kayak kurir GoFood kalau di Indonesia, kalau di sini bilangnya Waisong. Pas Waisongnya nganter itu kan cowok ya, suaranya kan ya agak lantang kayak gitu. Dan simbahnya bilang itu katanya pacar saya. Katanya pacar saya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kutah. Seger. Enak. Nggak kecut. Ya, ada kecutnya sedikit. Ada manisnya, lebih ke seger kalau saya ngaraninya. Enggak. Maksudnya enggak kucut sampai gini-gini tuh enggak. Enak, seger, teman-teman. Seger beneran. Aku itu paling suka kayak teh yang dicampur buah-buahan itu, menurut saya itu enak banget. Teman-teman yang di Indonesia boleh nyobain bikin sendiri, coba. Markisa dicampur Yakult, terus dicampur teh apa aja deh. Cobain deh, rasanya enak mungkin. Cuman teh di sini warnanya itu enggak semerah teh di Indonesia ya. Warnanya lebih ke kuning-kuning gitu loh kalau di sini menurut saya. Ah, alhamdulillah. Baru sebentar sudah habis separuh. Ngolak bener aku. Aku hari ini tuh sudah minum 2 botol air putih gini. Ini 2 botol full. Ini sebentar lagi tak isi buat malam. Jadi malam itu aku tuh kalau air putih itu jangan pol-polan minumnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani hari-hari saya hari ini. Sudah menemani saya ngapa-ngapain hari ini. Semoga ada sisi positif yang bisa diambil dari video saya hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.